losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. Wuling meluncurkan SUV bermesin turbo, mengalahkan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Kabar mengejutkan dari pabrikan China Wuling Motor yang kini telah memperkenalkan mobil all new miliknya dengan desain yang gagah dan sporty. Rumor yang beredar bahwa Wuling baru saja memperkenalkan produk terbarunya pada pameran di China, mobil ini diberi nama Wuling Hongguang X dengan styling SUV. Tak jarang rumor seputar kehadiran Wuling Hongguang X tampil dengan gaya garang yang bakal membuat panik Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Nampaknya mobil yang diluncurkan oleh Wuling ini memiliki gaya yang gagah, terlihat seperti persilangan antara Jeep Wrangler dan Range Rover. Wuling Hongguang X, dari desain luarnya yang berbentuk persegi mengingatkan kita pada model Rubicon tahun 2000-an, namun jika dilihat dari area depan, terdapat banyak elemen mengko. Hampir seperti sarang lebah besar berbalut warna hitam, lampu depannya juga berbentuk persegi dan menggunakan LED berbentuk X tepi kiri dan kanannya menyiratkan trim hitam cungki yang dipenuhi lekukan tajam. Menambah kesan cemerlang konsep Wuling Hongguang X, lampu-lampu ditempatkan di atas kaca depan, seolah menegaskan bahwa ini adalah mobil petualangan. Roda besar menegaskan status SUV petualang, tetapi yang paling menarik perhatian adalah bagian silindris dari rongga yang membuat bodi belakang terlihat seperti unit terpisah. Bagian belakang dilengkapi dengan extension bar dan desain lampu belakang berbentuk X, ekor ditarik sedikit sementara spoiler di bagian bawah menyatu dengan mobil. Sementara itu, sejauh ini Wuling belum memberikan informasi detail mengenai interior Hongguang X. Namun bisa kita bayangkan jika interior Wuling Hongguang sangat mewah dan canggih, itu hanya mencerminkan bakat Wuling Almas.
Sedangkan mesin dengan spion pada Almaz Wuling menggunakan mesin turbo 1500 cm3 untuk mesinnya. Jika kedepannya Hongguang X ini menggunakan mesin tentu akan baik-baik saja, mengingat konsumsi bahan bakarnya 1500 cc. Akan ada update mesin agar bisa muat di Wuling Hongguang. Kita tunggu saja kabar apakah Wuling Hongguang X akan rilis di dalam negeri. Soal harga juga ada di pihak Wuling, belum ada bocorannya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.